Assalamualaikum, berbagai kabar smartphone yang senamian di seluruh dunia. Ya, jumpa lagi. Di depan saya sudah ada Infinix Smart 6 Plus, Smart 6 Plus dengan kode X6823C. Ini kasusnya adalah lupa sandi, lupa pola. Ya, HP-nya sudah saya matikan. Sekarang saya akan coba masuk ke mode recovery-nya dengan menekan secara bersamaan tombol power dan volume atas ya. Tombol power dan volume atas secara bersamaan. Setelah logo Infinix keluar, tombol power-nya dilepas sambil menahan tombol volume atas. Nah, kemudian akan muncul tulisan no command seperti ini. Tidak ada perintah. Nah, untuk melanjutkan ke recovery-nya, sekarang tekan tombol power dan volume bawah. Setelah itu sekitar 2 detik, setelah itu diikuti dengan volume atas. Ya, yang ini berbarengan nih, power sama volume bawah diikuti volume atas. Kita coba 1 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian arahkan dengan volume, pilih wipe data. Eksekusi dengan tombol power. Nah, perhatikan di sini dengan menghapus data ini tidak bisa dikembalikan lagi apa yang sudah kita hapus ya. Semua akan terhapus. Kita pilih the factory data reset. Oke, dengan tombol power. Ya, prosesnya selesai. Kemudian reboot system now dengan tombol power dan tunggu HP-nya reboot. Ya, sudah muncul ke halaman awal. Ini tinggal setup saja, pilih bahasa, pilih area, dan seterusnya masukkan email. Nah, jika tersangkut email, nanti tinggal bypass aja emailnya ya. Ini ada muncul tanda kunci di sini. Ini artinya HP ini sekarang terpaut dengan akun email sebelumnya. Jadi, harus ingat emailnya baru bisa masuk lagi. Kalau nggak bisa, harus di bypass. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.